Halo guys, bagi pencipta ya, barang-barang antik ada lapak yang luar biasa ya guys ya. Ini adanya di jembatan Intan ya. Lanjut Nurul Iman. Ini di dalamnya kita bisa temui ada banyak ya, barang-barang antik, barang-barang sudah ada. Lukisan. Jadi ya, bahkan kolektor ya. Ini teman-teman ya, ada gosokan ya zaman dulu. Ini terbuat dari Kuningan. Kuningan ya, teman-teman. Masih kita dapat di kios ini. Boleh tahu Pak ini kiosnya siapa, Pak? Pak Gandhi. Pak Gandhi, boleh tahu nomor teleponnya? Nomor teleponnya ada. Bukan belakang lagi. Oke, oke. Nah, teman-teman, bagi yang berminat, teleponnya saya akan masukin di HP. Dia bisa kontak. Ini teman-teman ya, bagi kolektor yang menginginkan Wah, nutup. Nutup. Ada lagi bata apa lampu? Lampu semprong. Yang pakai minyak tanah nih, Bang. Ya, semprong. Ini barang langka ya. Kita bisa dapat di sini dulu. Ini masih lengkap dengan suku-sukunya ya. Kita bisa dapat di lapak ini, teman-teman. Di samping itu juga ya teman-teman, di sini ada juga kudok. Ini kudok dari kayu jati ya Bang ya. Iya. Ini harganya berapa ya? Yang mana tuh? Kena berapa bu? Yang mana tuh? Ini sudah. Ini kena 7,5 juta. Ini teman-teman ya, sudah ya, dengan material dari jati ya, jati. Kayu suar. Hah? Kayu suar. Kayu apa bang? Suar, suar, kayu Bali. Kayu suar Bali. Suar, suar. Suar Bali ya teman-teman. Ini memang sangat keras ya. Ini kayu yang bisa dikatakan bisa telepon. Lampu kerek. Ini juga lampu apa? Lampu kerek. Ah, ada lampu kerek zaman dulu ya. Iya. Yeah. Dalamnya masih model minyak tanah atau apa ya? Ini udah dirubah menjadi ini apa? Listrik. Listrik ya, teman-teman. Ini lampu unik yang zaman dulu sering dipakai, masih tersedia di lapak ini, teman-teman. Ini ada beberapa teman-teman yang berminat ya, ini termasuk barang langka ya, bisa pesan. Berapa pak harganya pak? Ini kena 1.750.000 ya. 1.750.000 ya teman-teman. Di sini juga ada keramik ya, keramik dinding dengan berbagai gambar macam. Ini ada gambar ya dari dinasti ya, zaman dulu nih. Ini juga ada ya, termasuk ada juga lukisan-lukisan ya. Iya. Lukisan kanvas ya Bang ya? Kanvas. Lukisan kanvas ya. Ini juga tersedia. Lukisan kena berapa Bang? Enggak tentu, ada yang 5 juta, ada yang 7 juta setengah. Nah, standarnya dari 5 juta sampai 7 juta setengah ya. Iya. Ini teman-teman, ini lukisan-lukisan
kanvas. Ini termasuk murah ya teman-teman ya. Nah, ini juga, kalau ini apa nih bang? Ini guci-guci. Guci-guci ya, tersedia juga di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman yang berminat bisa langsung persisnya di depan masjid Nurul Iman. Ya jembatan hitam ya, ya. Negara ya, ini guci-guci ya, memang sudah cukup lama ya teman-teman ya. Biasa guci-guci yang produk-produk lama kekuatannya ya bagus ya, tapi sekarang ini teman-teman. Nah yang ini juga bang ya, yang hijau nih ya, guci. Nah ini kena berapa yang hijau bang? Itu kena 3,5 juta. Logam kayaknya. Dari logam. Berat banget. Kena berapa bang? Itu kena 1,5 juta. 1,5 juta saja. Di samping itu juga ada keramik-keramik hasil dari kapal karam ya. Zaman dinasti ya. Yang kita tahu ya, kalau di lelang internasional itu bisa miliaran teman-teman ya. Ternyata di kaki lima ini, di jembatan ikan kita bisa dapatkan. Ini dari dinasti apa tadi? Kalau ini Sung. Sung? Sung. Kalau ini Sung, iya. Nah, dari dinasti Sung. Masih kita temui ya. Ini didapatnya dari dasar laut kapal karam dari hasil penyelaman. Ini barang sudah ratusan tahun ya. Iya. Bagi teman-teman yang mau jadi koleksi barang-barang antik bisa kita dapatin di sini. Kena berapa bang? Ini. Ini kena 750.000. Hanya 750.000. Ini dari material ya dan teknik pembuatannya kita bisa lihat memang barang ini sudah ribuan tahun, ratusan tahun teman-teman. Jadi barang ini ya, ini dari Tiongkok ya bang ya? Cina. Cina nih. Iya. Ini barang-barang kita tahu bahwa pengrajin perajin keramik ya, pertama kali itu dari Cina. Dan ini kebetulan pas kapal yang dari Cina menuju Indonesia karam, dan kita dapatinya di dasar laut ya. Ini umurnya udah ya ratusan tahun ya teman-teman. Ini bisa kita dapat di sini dengan harga yang sangat ya teman-teman ya. Ini kalau di lelang-lelang ya dunia ya, ini bisa miliaran teman-teman. Karena barang-barang ini kaum pembuatannya sangat lama nih. Ini bisa dilihat nih ya, teman-teman. Keramik-keramik. Dari dinasti Xing. Nah ini teman-teman. Bagi yang berminat bisa langsung WA atau telepon. Tadi teleponnya udah ada pak? Ada. Berapa pak? Jadi langsung saja telepon atau WA ya. 0813. 0813. 8545. 8545. 2567. 2567. Iya. Yeah.
Jadi bagi para kolektor yang berminat dengan produk-produk ini, ya, barang-barang yang sudah ratusan tahun, bisa langsung kontak, ya. Bisa langsung telepon. Akan di sini ke seluruh Nusantara, ya. Bahkan ke luar negeri itu dikirim, ya, Bang, ya. Iya. Yeah. Luar negeri itu siap dikirim. Hari ini, Rehan. Rehan mana? Hah? Ya. Udah, Mas. Sering, ya, mengirim ke seluruh Nusantara, ya, bahkan sampai ke luar negeri, ya, mancanegara. Terima kasih, teman-teman.